Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita membuat mochi es krim Milo yang sangat creamy. Cara membuatnya itu sangat simpel banget, cocok untuk takjil atau ide jualan. Yang pasti semua menyukainya ya guys. Dan ini hasilnya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, sangat creamy. Mantap, Milonya berasa, susunya yummy banget. Wajib dicoba ya guys resepnya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Untuk isiannya 15 gram tepung maizena, kemudian gula pasir, kemudian Milonya, lalu susu cairnya 200 gram. Lalu kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam teflon dan kita panaskan ya guys. Aduk sampai matang seperti ini, sampai berubah warna. Nah seperti ini, setelah matang langsung saja kita masukkan plastik segitiga dan usahakan dikipasin biar cepat dingin, lalu kita masukkan ke dalam kulkas agar dingin. Sambil nunggu dingin, kita langsung saja buat bahan luarnya. Siapkan wadah, tuangkan 150 gram tepung ketan, kemudian 15 gram tepung maizena, kemudian 30 gram Milo, lalu 50 gram gula pasir, kemudian masukkan 200 ml susu full creamnya, aduk hingga tercampur rata. Masukkan 2 sendok makan minyak goreng seperti ini, kemudian kembali aduk hingga tercampur rata. Agar tidak ada yang bergerindil, kita saring saja seperti ini. Sambil saya saring ulang, nggak perlu juga nggak apa-apa. Lalu kita tuangkan saja ke dalam wadah untuk dikukus. Ini saya kembalikan ke wadah adonan tadi ya. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 30 menit seperti ini. Dan ini sudah 30 menit, kita angkat. Hati-hati ya guys, panas. Usahakan pakai kain. Kemudian kita aduk dahulu seperti ini di wadahnya agar tercampur rata. Setelah kita aduk-aduk seperti ini, langsung saja kita tuangkan. Karena masih panas banget, kita aduk-aduk saja memakai spatula atau centong seperti ini agar tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita lonjongkan saja dan gunakan sarung tangan agar tidak lengket di tangan ya guys. Sarung tangannya tentunya sarung tangan plastik. Nah seperti ini. Sedangkan plastik segitiga yang berisi isiannya tadi, jangan lupa digunting ujungnya ya guys jika sudah dingin seperti ini. Kemudian kita potong kira-kira 50 gram, boleh ditimbang atau dikira-kira saja. Kemudian kita bulat-bulatkan saja seperti ini. Kemudian
Kemudian kita pipihkan pakai rolpin atau pakai gelas juga boleh, seadanya alat di rumah apa. Gilas kira-kira diameternya itu 8-10 saja, jangan terlalu lebar. Kemudian kita isikan isiannya tadi. Tentunya udah digunting ujungnya ya guys, seperti ini. Dan tentunya ketika sudah dingin ya, kalau masih panas itu terlalu encer, ini aja belum terlalu membeku, tapi nggak masalah, tidak encer banget gitu. Nah seperti ini, kemudian kita tutup, kita tekan-tekan agar jangan sampai bocor. Setelah rapi, kita baluri dengan tepung ketan sangrai ataupun tepung maizena sangrai, opsional saja sesuai selera seperti ini. Kita sisihkan dahulu, kita selesaikan yang lain. Dan ini sudah selesai. Kemudian kita packing saja seperti ini. Kita alasi dengan tepung roti, kita pindahkan. Jika tepungnya banyak sekali yang menempel, boleh dihilangkan pakai kuas. Jadi kelihatan coklatnya gitu ya guys. Kalau saya enggak, ini emang sengaja biar warnanya lebih bagus. Kemudian kita staples saja. Karena konsepnya itu es krim, jadi sebaiknya memang disimpan di dalam kulkas, tapi di kulkasnya itu tidak perlu yang freezer ya, yang kulkas dingin biasa aja. Nah seperti ini hasilnya. Ini kalau disimpan di kulkas biasa tahan sampai 7-10 hari ya guys. Jangan lupa tambahkan stiker Thank You agar lebih menarik. Dan memang harus dibungkus plastik rapat seperti ini ya guys, kalau bisa agar tidak kering luarnya. Kemudian kita coba potong. Dan ini hasilnya, selain bentuknya cakep, rasanya benar-benar kayak es krim ya guys. Bener-bener mantep, kalau beli di toko bener mahal, apalagi yang merek terkenal. Kalau bikin sendiri tentu lebih murah dan meriah, rasa tetap enak. Itu tadi cara membuat mochi es krim. Semoga resep saya ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum, see you next video.